Assalamualaikum semua. Hari ni untuk lunch saya nak buat lagi udang masak peria. Sambal udang bersama peria. Oh, udang terlupa. Sekejap. Okey, bahan utama terlupa. Okay, tak apa. Macam biasa saya pakai peria. Tapi hari ni saya pakai peria 2 biji saiz ni. Sekarang peria katak memang ada saiz yang agak besar. Dulu kan half ni je kan. Saiz dia kecil-kecil sahaja. And then agak pahit sangat. Tapi sekarang tak ada sepahit dululah. Because mungkin saiz dia makin besar. So dia punya pahit tu tak sepahit dulu. Yang kampung dulu kan. Nah, ni pun peria katak juga. Tapi saiz dia agak... Saya beli 2 biji macam ni. And then belah 2 and then potong kecil-kecil lepas ni. This one, cara untuk kita buang biji kat tengah ni, jangan pakai pisau. Lepas you belah tu, pakai sudu. Sudukan dia keluar, lagi senang. Okay, saya pakai 2 biji. Nanti saya potong kecil-kecil. Saya pakai 3 tangkai daun kari hari ni. 1 batang serai. Halia dengan bawang putih seulas. 1 biji bawang bombay. Yang ini semua, yang bahan ni kita akan blender macam biasa. Blender hancur. And then saya pakai sambal bawang saya juga. Dan 8 ekor udang. Udang galah I think. Okay. Dan perasa dia kita letaklah. Seperti biasa penambah sedap dia, sos cili dengan sos sos tiram. Okay, jom kita mula. Okay, jom kita mulakan memasak. Okay, mula hidupkan api. Bawang, serai, halia, bawang putih kita dah blender. Masukkan minyak. Lebih kurang sesuka hati. 4-5 sudu lah. Okay. Dan kita masukkan daun kari yang telah kita basuh. Ini 3 batang. Ini tanam sendiri. Thank you.
cili itu kering. Saya pasang seperti ini. Ada sedikit lipun itu, sorry. Itu dengan ada sedikit kan. Oh, cili kuat. Alhamdulillah. Macam tu, kita masukkan udang yang kita telah bersihkan. Ini kita buang kulit dia, tinggal bahagian itu saja. Sebab kulit udangnya agak tebal. Hari itu masak, tak puas makan perial. So, hari ini kita tambahkan lebihkan perial dia. Kita masak sampai udang masak. Boleh tambah chicken stock sedikit, garam dan gula lah. Tapi yang ni saya dapat tambah apa-apa sebab saya punya sambal bawang saya tu dah ada semuanya, dah ada garam lah. Jadi saya pun tak letak gula dalam sambal bawang saya. Masak, udang pun dah masak, so kita tutup api. Tambah udang, kering kapa. Okey, kita tutup api, siap untuk hari ini. Selamat mencuba. Siapa yang suka peria katak dan ataupun tak pernah suka peria katak, boleh cuba masak macam ni. Nanti you akan rasa kelainan. Sebelum ni saya tak suka peria. Kalau saya makan pun mula-mula belajar makan yang mana agak hijau muda tu, yang besar tu. And then saya try makan peria katak, saya buat version macam ni, saya boleh makan. Ini bagus untuk orang-orang yang macam ada diabetik. Ha, dia jadi satu ubat lah. Okay, selamat mencuba. Terima kasih semua. Bye.